Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Mawar Safriani. Aku biasa dipanggil Mawar. Aku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas. Seperti yang sudah teman-teman baca dari judul video ini, aku bakal berbicara tentang salah satu masalah sosial yang saat ini sedang marak banget terjadi di lingkungan kita, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya, baik itu secara verbal maupun fisik, yang merujuk pada seks. Katanya, pelecehan seksual itu hanya terjadi pada perempuan yang sendirian, di malam hari, di tempat sepi, dan berbusana mini. Eits, siapa bilang? Walaupun secara umum, wanita memang tersorot menjadi korban pelecehan seksual. Namun perlu kita tahu bahwa saat ini pelecehan seksual ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, bahkan yang sering terjadi saat ini di tempat-tempat umum seperti di bis, di sekolah, di kampus, di pasar, di kantor, bahkan di tempat pribadi sekalipun seperti rumah bisa terjadi pelecehan seksual. Korban bisa jadi lawan jenis dari si pelaku. Namun yang lebih mirisnya lagi, ketika ada pelecehan seksual yang korbannya itu sama jenis kelaminnya dengan pelaku. Karena kebanyakan dari korban pelecehan seksual ini adalah perempuan, maka aku akan membahas tentang dampak psikis yang akan dialami oleh korban pelecehan seksual. Oke, untuk dampak yang pertama adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini merupakan reaksi psikologi yang alami terjadi kepada seseorang yang mengalami peristiwa yang tidak diinginkan atau di luar dari harapan. Nah, biasanya gangguan kecemasan ini ditandai dengan rasa takut atau rasa cemas yang berlebihan pada kegiatan sehari-hari tanpa adanya penyebab yang jelas. Nah, untuk dampak yang kedua adalah depresi. Nah, tidak semua korban pelecehan seksual ini berani untuk berbicara atau melaporkan kejadian yang sudah mereka alami. Nah, mereka yang memilih untuk diam biasanya lebih rentan untuk terkena depresi. Nah, depresi ini biasanya ditandai oleh rasa sedih atau rasa tertekan yang dialaminya itu sepanjang hari. Yang ketiga adalah trauma. Trauma merupakan reaksi psikologis yang rentan terjadi kepada mereka korban pelecehan seksual tingkat lanjut. Contohnya percobaan pemerkosaan. Pada kejadian ini, korban akan terbayang-bayang peristiwa pelecehan seksualnya ini dalam kerang waktu yang berkepanjangan. Kebayang gak sih setiap hari kita dihantui oleh rasa takut, rasa was-was kepada semua orang. Bahkan ada yang tidak mempercayai kepada siapapun dan rasa takut itu terus menghantui ketika kita bertemu dengan orang baru. Nah, yang terakhir adalah histeria atau juga biasa disebut dengan istilah konversi. Ini merupakan gejala yang ekstrim yang biasa dialami oleh korban pelecehan seksual. Gejalanya berupa hilang fungsi salah satu bagian tubuh yang secara fisik tidak ada penyebab dari kejadian itu. Untuk meminimalisir dampak negatif para korban pelecehan seksual, mungkin aku bakal ngebagiin sedikit nih tips, setidaknya bisa membantulah kepada para korban pelecehan seksual. Untuk yang pertama, yaitu berbicaralah atau ceritalah kepada orang yang menurut kalian
bisa dipercaya tentang kejadian pelecehan seksual yang sudah dialami. Jangan sampai kita ini menyimpannya sendiri sampai berujung pada tingkat stres yang berlebihan. Yang kedua, jika ada pihak-pihak tertentu mungkin yang bertanya tentang kejadian itu secara berulang-ulang dan menyebabkan rasa tidak nyaman, maka boleh nih untuk para korban yang menentukan sendiri kapan dan kepada siapa dia ingin berbicara, supaya lebih tenang dan lebih teratur untuk menceritakan tentang kejadian tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah ketika sudah merasa terdapat gangguan psikologis yang mengganggu, maka jangan takut untuk meminta bantuan kepada psikolog atau psikiater untuk membantu atau memberikan jalan keluar dari masalah yang dialami. Masalah sosial ini harus bisa ditangani dengan baik dan jangan sampai mengganggu kesehatan dari korban, apalagi menyalahkan korban terhadap kejadian yang menimpanya. Harus ada kerjasama yang baik antara para penegak hukum, para korban pelecehan seksual, dan juga para psikolog atau psikiater. Namun, jika para korban memilih untuk diam atau bungkam tentang kejadian ini, maka pencegahan tidak dapat dilakukan. Jadi, jangan takut untuk melaporkan kasus pelecehan seksual. Baiklah, aku rasa hanya ini yang bisa aku sampaikan terkait tentang pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak banget terjadi di sekitar kita. Tekan like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.